warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nala Faradika Nandini, NIM 1902102004017. Akan praktikum mengenai pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Tujuan dari praktikum ini, yang pertama, untuk mengetahui perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif melalui mencangkok. Yang kedua, untuk mengetahui perkembangbiakan tumbuhan secara generatif melalui uji kacang hijau. Yang ketiga, untuk mengetahui faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Percobaan pertama, perkembangbiakan tumbuhan dengan cara vegetatif melalui mencangkok. Alat dan bahannya, yang pertama ada pupuk kandang, yang kedua ada tanah, air secukupnya, tali rafia, plastik, dan pisau. Kemudian langkah-langkah. Yang pertama, siapkan alat dan bahan terlebih dahulu seperti yang sudah saya sediakan tadi. Yang kedua, pilih batang pohon yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Yang ketiga, sayat batang pohon. Bersihkan kambium hingga mengering. Kemudian kita bisa mendokumentasikan dan mencatat selama 1 minggu sekali dalam kurun waktu 6 minggu. Percobaan kedua, perkembangbiakan tumbuhan dengan cara generatif melalui biji kacang hijau. Yang pertama, siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Ada kacang hijau, kemudian gelas ukur 100 ml. Thank you.
kemudian botol bekas plastik, kemudian ada air secukupnya, ada kapas secukupnya, label secukupnya, gunting, sendok, 3 sediaan air, yang pertama air teh, yang kedua air biasa, dan air deterjen. Kemudian 6 gelas plastik yang telah diberi label, 2 gelas deterjen, 2 air biasa, dan 2 air teh. Selanjutnya langkah-langkah yang pertama, kita merendam kacang hijau terlebih dahulu semalaman. Yang kedua, kita sediakan sediaan air, yang pertama air teh, yang kedua air biasa, dan yang ketiga air deterjen dengan 100 ml air dengan 1 gram deterjen atau sepucuk sendok makan. Kita tuangkan airnya terlebih dahulu, 100 ml. Kemudian 1 pucuk sendok makan deterjen atau 1 gram. Kemudian kita sediakan 6 gelas plastik yang telah diberi label tadi, 2 label air deterjen, 2 label air biasa, dan 2 label air teh. Kemudian kita beri masing-masing gelas dengan kapas. Kemudian kita tuangkan air secukupnya dengan jenis air masing-masing yang berbeda. Yang pertama deterjen. Kemudian air biasa. Ketiga, air teh. Secukupnya saja.
Kemudian sisa air deterjen dimasukkan ke dalam botol plastik untuk sediaan jika tanaman yang diberi label air deterjen mengering. Kemudian kita letakkan kacang hijau pada masing-masing gelas. Masing-masing gelas berisi 6 kacang hijau. Kemudian kita letakkan masing-masing satu jenis air ke tempat yang gelap. Jadi satu air yang label deterjen satu, air biasa satu, dan air teh satu ditempatkan di tempat gelap. Dan yang air deterjen, air teh, dan air biasa yang lainnya ditempatkan di tempat yang terang. Setelah itu kita dapat mengamati pertumbuhan dan perkembangbiakan biji kacang hijau selama 1 minggu dan mencatatnya bagaimana tumbuhnya kecambah, akar, batang, ataupun tumbuhnya daun. Sekian praktikum dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.